Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Ashir, utawi bab sing nomor 10 fil ashri ing dalem rindu berat ya, miskin berat ya. Ashri al-ashri rindu berat. Al-hubbu ibaratun ibarat an maydit tab'i ila syai' al-malad. Fa in ta'akkada dzalika al-may' wa qawiya sunya 'isban fa yajawizu ila ayyakuna rafiqan limahdubihi wa yunfiqu ma yamliku li ajrihi. Dibon ketika ana milih hub utawa cinta atau seneng itu ibarat sangka kecenderungane ati nunggone perkara sing disenengi. Dadi mele ati nunggone perkara sing disenengi iki jenenge seneng. Sampeyan pengen duwe berarti seneng duwe. Sampeyan seneng sugih berarti pengen sugih. Fa in ta'akkada dzalik. Kalamun seneng iki mau wis banget seneng. Wa qawiyah sumya ishqa. Nek panci seneng iki wis banget senenge, banget blontone. Iku disebut ishqan utawa rindu. Dadi iso wong iku seneng tapi ora mesti duwe rindu. Nek seneng-seneng tok iki sedak. Ya, nek seneng-seneng tok iki sedak. Tapi rindu bukan arah. Wong nek wis banget rindune, fauja bismillah ayyakuna rafiqan. Nek wis banget rindune, iku mau bakal dadi ngluwai koncone, tidak sekedar menjadi teman tapi luwe. Nek wis luwe berarti apa sing diduweni diwekno karena apa sing disenengi. Iku nek rindu. Jenenge sampean kumbang masjid lagi nomah isih yo rumatek rindu. Iki lagi sen. Nggih. Kabeh ngono lho. Allah Subhanahu wa taala ndamen meniku janji damel suaraku, damel neraka, utawa ngancam wong sing ngene neraka lan janji no suaraku. Suaraku didamel kalih Allah. Niku uga ujug-ujug diwehno. Ora ujug-ujug diwehno, weh. Tapi ana tata carane wong iso meraih apa sing dijanjekno karo Gusti Allah. Syarat sing kedah dipun lampahi wong niku untuk ridhone Allah niku wonten kalih. Siji iman, nomor loro amal saleh. Nomor siji iman, nomor loro amal. Jadi kapan loro itu wis duwe, iku sampeyan wis duwe syarat iso golek apa sing diweno karo Gusti Allah. Tengene atine wong niku ibarat kaya kaca. Tengene niku banyak sekali perkara-perkara sing sama kaca. Ana sing didono karo pangeran kudu dilakoni, ana sing didono setan kudu dilakoni. Dadi kanca tengene ati iki karek sampean kulino sing ndi sing sampean delok. Nek sampean deloke sing bangsa-bangsa nafsu setan, berarti sampean gagal itu Tur apa sing dijane karo Gusti nggih tengene ati bolak-balik dadi ana apik ana elek ana apik ana nggih niku kantun jenengan bendinane entuk apa terus bendinane sampean entuk kondi ilmu sing iso milih perkara tengene jero nggih niku salah siji contoh tengene. Lah amal soleh kalih iman tok niku mboten cukup iso ngundhok apa sing dene Allah. Jadi amal soleh niku saranane kudu duwe seneng. Amal soleh akeh tapi amal iki ora karang mlaku. Seneng nggone ati kok. Saiki ana wong wis duwe arek, wis duwe gendul, wis duwe apa didol mesti ya. Wis duwe arek gendul iki lengkap. Duwe montor Supra, duwe bojo kanggo ada apa mau dagangan. Iku sapa? Karena kita membantu. Jadi wis duwe motor, wis duwe bojo, wis duwe alat-alat latah gitu. Kok lamun atine gak duwe seneng. Arep iki ora ngarah ngasilno duit, mergo ora ngarah mlaku. Nggih, dadi ora ngarah. Dadi nek ngono iso ora diwong lakoni amal soleh iku nek wonge duwe seneng. Jadi ora cukup takut sing iso dadekno nyobrok apa sing dene. Wong iku iso wedi. Tapi wedi iku ora iso mendorong wong nglakoni perkara sedikit. Kaya wedi wedi yo tak ngerti. Tapi wedi iki bakal iso ilang nek senenge digedhe. Jadi sampai melakukan amal soleh, itu orang-orang iso melaku, orang-orang melaku, nek menggunakan ini orang wesen. Kalau berarti maka menjadi wong promenader, tenggene seneng tenggene ati, niku ibarat ngomong wiji. Lah wiji iku orang-orang iso tumbuh dengan sempurna. Nek gak dirawat kelawan seneng. Jadi hakbun iku wiji, hubun seneng. Wijimu orang ukur, nek tidak kamu rawat dengan cinta, pasti tidak akan berhasil. Mulok seneng itu. Saat itu orang buang ketemu kanjeng Nabi, akeh sing ketemu kanjeng Nabi. Yorok langsung ketemu kanjeng Nabi. Neng dene opo? Sing siji iman, sing siji ora iman. Mergo sing iman iki didasari karo rasa seneng. Ya. Jadi sampeyan nek kepengin bedhekno seneng nggone ati, sing sehingga seneng iki mau iso tambah semangat oleh amal soleh kudu bendino dirawat. Rawatnya langsung habun ngerawat sampai hub wiji kudu dirawat sampai seneng. Seneng musiki rotipan tahu seneng sithik dirawat bendino kelawan cinta juga bendino suwe-suwe senengmu itu tambah. Nah, seneng nek wis tuwa mbah koyo ngene iki banget brontone jenenge jenenge napa rindu ber. Lah nek wis rindu berat ora ana ukuran bondo, ora ana ukuran keluarga, ora ana ukuran ilmu. Nggih, bukan kok. Nek sampeyan isih milih anak, isih milih bojo, Senengnya aku istighfar. Tapi lah, kayak bukan meragu. Saya tahu senengmu iseh seneng palsu. Kayak iseh gue seneng kalau bodoh, kalau anakku, kalau bojomu. Iku berarti senengnya iseh palsu. Nek ini palsu berarti amal solehmu orang arah insyaallah. Ya, lah. Nek kes mau kita seperti ini. Gusti Allah ngancam orang bakal nurut ngomong sing fasik. Kowe sing ngaku wong Islam, yo fasik. Nek kepengin ditulung karo Gusti Allah. Isih kowe ngabotno anak, bojo timbang Allah lan Rasulnya. Iki senenge perlu dipertanyakan. Kowe iki laki mek budak dibel wong ana kelakuan gak bisa ora kan bisa. Ora sak kan bisa diwes. Ya wes, embung ora. Jadi rada susah aku ndak embung ora. Lah kok nek yen ora terus ke menso ora ya. Celaka. Lah wis aku tak embung bisa. Wong ngaji aku tak usah mulai. Yo. Jadi luweh mengedepankan Allah dan Rasul iku perkara sing dituntut karo Gusti Allah. Mula dengan mriki dipun critakno, alataro apakah kamu tidak ingat ora angen-angen ila zalika balagha biha in mahabbati Yusuf an dhahaba maluha wa jamaluha wa kana laha minal jawahir wal qalaib waqra sab'ina jamala wa qad anfaqatha kullaha fi mahabbati Yusuf. Apa awakmu gak eling ceritane Siti Zulaikha nalika Siti Zulaikha seneng karo Nabi Yusuf sampai bandane dientekno ayune dan Nabi Yusuf. Sampai sampai dikatakan wakana bodoh itu koyok lamun emas Zulaikha. Iku lamun ditimbang, iku diangkat untuk pitung bodoh sakroki pitung puluh untuk waktu sebaiknya jangan. Kabeh dientekno kanggo goleki Nabi Yusuf. Sampai-sampai ana wong kondo, "Yu, aku nek mau roh Nabi Yusuf nang pasar kono." Mosok ta? Wong sing crita iki kan duwe Mas. Sampai nek ora ngrasa ono gen, mergo banget akeh. Ana cerita kok, aku mau roh Nabi Yusuf nang kono. Iku sing cerita iku diwek emas pirang-pirang sampai dene suwe. Iku krana banget senenge apa iskon rondo Nabi. Mlaku sak mlaku temene dipun critakno, ora ana wajah, ora ana nama. Kejaba namane Nabi Yusuf. Delok sendok ana Yusuf. Delok kamar mandi ono yu masuk so ya detik delok HP oh gak dolen ra tenan ono garangan ono kadal ono boyo yo iku nek sing nyawang Zulaikha Mas Broto iku kadal wernane dadi Yusuf. Jadi iso kabeh. Jadi dia pas wadung bronto karo Allah, malah nyawang geni yo ketok Allah, nyawang ngaji ketok Allah, susah yo ketok Allah. Nah iso menawa tak tutup tanganku. Jadi kowe susah. Jadi susah ora malu lagi. Susah iku makhluk, seneng yo Mas Allah makhluk. Saklian Gusti Allah makhluk. Jadi kowe tak menyawang susah karo Allah, itu berarti cintamu sudah mencapai tingkat dewa. Bro. Yo, nah orang bayang ini juga senang-senang biasa. Yo, sulit kok gak melaku melaku. Ketok Yusuf apa? TAP, TL, aku sampai bodohnya ditekno kanggo dari sinten Nabi Yusuf. Lho barang wis kasil, untuk Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ditoto seneng. Kowe seneng ngene iki sing bener, iki salah. Kowe seneng ngene iki sing bener, ngene iki sing salah. Karena Nabi Yusuf dialah ketemu tenang, akhirnya karena Nabi Yusuf diwenehi petunjuk-petunjuk saka Gusti Allah, akhirnya senenge Zulaikha iki luwih seneng Allah timbang seneng Nabi Yusuf. Sampai krono wis malih seneng karo Allah, Nabi Yusuf ngajak kelon karo Zulaikha ditolak. Waku sing Nabi Yusuf kok piye yo? Bojo ngene ilang yo. Tapi Nabi Yusuf ora kelangan apa? Jadi Nabi Yusuf nek dhisik bener aku bisa seneng karo Allah, tapi saat joka aku saat kandangnya seneng untuk karo Allah. Awakku selama apa-apaan bang? Kono dinyek kowe. Saiki sebelah, awakmu berada ing ngomong nek mambu kabeh kowe basa ya sebelah berada ing. Tapi Nabi Yusuf itu, Dok tak cerita. Gusti Allah itu apa yang dadekno anak-anak sahabat dhewe nabi-nabi ilayaul dia. Ya. Iku nek awake dhewe ora kumpul lho, awake dhewe ora ngarang duwe keturunan, ora ngarang ono nang. Lah terus pripun maksudmu? Ya perintah Allah awake kumpulan be aku yo gak. Oh berarti nek ngono sing menenake Allah nggih. Akhire lakiku ya monggo nek carane kabeh atas nama Gusti. Lah senengmu sebagai orang mau, rakyat silik, sidik, itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Nalika jenengan melampaui amilus kor. Kalau ini sidik itu tambah gede, sesungguhnya manakipan tambah gede, sesungguhnya manakipan apa berjanji, senengnya sesuai. Utek manungsa niku liya. Nek ora ditekan, diiket ambek ngene, bakal terus. Mula tengene Jawa iku ana istilah iket, nggih. Iket niku maknane aku esek, naleni ilmu. Naleni ben sugih liya, ben utek iki mboten li. Sampeyan kulo nyawang opo terus-menerus. Gue sesuai tertangkap pemilik ini, menurut yang enak, menurut yang ini, sesuai. Iku nek gak didorong ilmu, sampai aku bakal dilewat songkot dalan Gusti. Jadi amil sholihah, omane samane sholihah ilmu, iku iso dadene tumbuh seneng, sing mugo kuwi dadi brot. Ayo bronto bakal berbuka, bronto bakal berguna. Itu bronto ngelakoni amal soleh, roh Gusti Allah. Oke, cara gampang-gampangan ngomong, man apa namanya, wong sing akeh nyebute disebut apa? Seneng. Jadi zaman orang Latin seneng ben tambah akeh. Salah di mana itu mau solawat, sering ngaji, sering ngomong solawat, sering nyebut opposing kok seneng, ben nancep ngene iki, ben iso dadi bronto, sehingga sampean iso mek opposing disiapkan karo Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.